tapi Franco-nya menarik juga ya, jujur aja nih, Franco-nya menarik nih guys, menggugah selera nih. One shot, one kill. Come on. My words were real fodder never. We still have a score to set. Banyak banget main Benny 3 guys. Buset. Yang main Benny 3 banyak, yang main Ragnar 3 cuma gua sendiri. Nice. Kita bisa nih, bisa main Freya kali ya. Tapi kalau main Freya kena Esmeralda yang 3 mati capek juga ya. Bang lu Cina Jawa ya? Kagak. Bukan. Aku Cina kamu. Cinta itu maksudnya Cina. Cinta. Oke, di sini ada jawabnya 2 biji, kita pasti ambil guys. Karena hero-nya ngebug dan bangke banget. Ah. Kasih gua terlalu dingin kayaknya. Bang mau jadi moderator dong. Moderator itu nanti gua kasih kalau memang lagi butuh slot ya. Kalau sekarang moderator lagi belum perlu karena udah ada moderator lah, salah satunya Hisu-chan gitu kan. Jadi belum perlu moderator baru sementara ini ya. Pernah kena top global, Bang? Pernah dong. Bang ikut MCIC enggak? MCIC itu apa sih yang dari Muntun? MCIC Magic Test. Itu daftarnya di mana sih? Apa udah mulai jangan-jangan? Buset. Nomor favorit berapa kok? 4, Bro. Huh? Oke, kita enggak main DA di sini yang jelas. Kalau Franco gua jual gak nanggung. Ah, salah. Tadi harusnya gua enggak boleh ambil dulu tuh tim artis sama jawahnya guys. Harusnya gua ambilnya di belakangan aja, gua jual-jualin hero gua ya. Gak ada berinterest. Salah nih. Coin management kita udah salah nih di awal. Enggak apa-apa. Main wrestler ya, main wrestler. Jawahnya udah bintang 2 guys, nice banget. Bangnya jawahnya apa, Bang? Stunnya unlimited guys. Bang, baterainya udah penuh ya, tapi dipakai untuk mirroring. Buset. Carmilla gak tuh? Carmilla just Marquis guys, mantap sih. Startingnya kita sih bagus banget sih. Wrestler Celestial ya, Wrestler Celestial. Barengin sama Summoner lah sekalian udah ya, nanggung ya. Gara-gara lu jadi suka main Magic Chess, mantep lah bro. Bang, sekolah kapan? Mana gua tahu? Gua bukan anaknya Anies Baswedan. Rank berapa, Bang? 8,5 kayaknya, 8,500. Apakah di HP gua doang yang gak jalan? Apanya gak jalan, Lindan? Facebook aman kan? Gak nge-lag kan ya? Tapi dari monitor gua kelihatannya aman-aman aja nih. Oke, nice. Kita berada di posisi bawah lagi. Wrestler Crystal, please. Ada Wrestler Crystal, BOD palingnya. Ini udah ambil BOD ya. Kok nggak dimainin, Bang? Main lustrik kita. Tadi sempat nge-lag 1 detik doang, I see. Oke, saatnya kita serius di sini guys. Nih ya guys ya, nih kita main serius kayak begini nih. Serius gilanya kita ya. BOD bakal gue kasih ke sini, taruh di pojok aja. Jamet taruh di pojok guys biar nggak cepet mati. Alucard 2 biji. Buset, Alucard 2 biji tapi pakainya ini ya, pakainya dengan Alter Crystal ya, maunya apa coba? Nice, please Jauhead kasih stun unlimited move please. Paket unlimited. Nggak usah paket unlimited aja udah menang kita guys. Oke, karena kita udah menang, kita mulai belokin permainan guys, langsung main super agresif ya. Main agresifnya langsung jalan nih di sini nih. Cari Digi dulu tapi yang paling penting. Diginya tinggal 2.
kan keluar kan? Kan? Gak percaya sih kalian sama gue. Kenapa sih gak mau percaya sama gue kalian guys? Ganti markis ya. Mantap. Nanti, summonnya nanti baru kita aktifin setelah bapak monster ya. Aman bang, di YouTube sama lebih lancar gue nonton dua-duanya. Mantap bang Arisa Putra. Kalau main Ragnar 3 harus lu streak. Idealnya begitu, kecuali terlalu banyak yang main Ragnar 3. Mungkin perlu main win streak aja gitu ya, manfaatin lapangan. Biginya tinggal 2 bukan bijinya Aditya. Pagi Navi. Combo yang paling bagus di update baru, wrestler bagus. Elf masih kurang sih, menurut gue pribadi sih Elf sih masih kurang banget. Mage bagus. Tadi kita bisa ngalahin Trevenant 3 ya. Tuh kan bisa lihat guys, stunnya Jawhead kayak orang gila. Tuh. Itu bug guys ya, itu bug. Aslinya gak boleh begitu tuh harusnya. Itu bug. Itu bikin damage Jawhead di salah 19.000 di awal-awal kan gak make sense guys. Goblok memang ada yang bikin bugnya. Nah kalau mau kalian bisa main double Jawhead bahkan. Biar stunnya makin gila-gilaan, makin gokil. Dan valid-valid aja gitu loh guys. Sumpah. Minimal di sini kita kebantu sama Digi di awal untuk bisa nyari duitnya enak guys. Kok Alvin punya pacar tapi belum nikah. Yoi bener. Halo Saint Queen pagi. Belum tidur bang. Udah. Gua tidur semalam jam 11, bangun jam 3, setting aplikasi baru untuk multi streaming di YouTube dan juga di Facebook. Makanya sekarang bisa live ya. Malam bang. Halo Arli. Malam subuh. Malam apa subuh nih? BOD satu lagi guys, boleh kita sumbangkan ke Marsis. Ya. Pacarnya upload dong bang di YouTube biar kenal nanti ya. Cewek gue belajar loh, cewek gue nontonin live gue jadi ngerti magic chess loh. Tiba-tiba gue kaget cewek gue ngomong sama gue begini. Kamu tusun ya? Hah? Gue bilang, lu ngomong apa kok lu tahu tusun sih sekarang? Sumpah cewek gue udah ngerti tusun sekarang guys. Gila gak lu? Kece banget. Gue aja kaget guys, dia bisa ngomong tusun. Like what man? Belajar dari mana lu gitu? Siapa yang ngajarin lu? Lu lah. Ya gue lah yang ngajarin ya, siapa lagi? Ngomong dusun gitu kan. Tiba-tiba pas gue lagi ketemu sama adik main kayak, oh mainnya dusun gak ditanyain kayak begitu, buset. Cewek gue padahal bukan gamer masalahnya guys, cewek gue bukan gamer ya. Jadi kaget aja luar biasa tahu dia udah belajar, tahu magic chess. Dia tahu beberapa hero. Dia tahu nyanyian Benny sih, nah gitu. Cipit sama ya ceweknya, matanya cewek gue lebih blow daripada gue guys. Emang guanya aja yang dapet matanya, mata paket hemat ya. Mata paket hemat gak tuh. Masuk di ya, nice. Gue pengen masukin satu Jawhead lagi sebenarnya guys. Tapi gak tau mau gantiin siapa di sini. Carmilla kita bisa naik ke bintang 2, nice banget. Jawhead, so bodo amat lah lordnya di pojok aja lah. Dan gue lagi pengen fokus ke summernya dulu aja. Jadi karirnya kita jual dulu guys demi duit. Kita naikin ke level 7 abis ini ya. Wah Jawheadnya abis sama ini dong, abis sama Chang'e dong. Jawheadnya gue guys, pocok banget sama Chang'e. Bik Chang'e, dik Chang'e. Ah, nginjek tainya banyak banget. Mampus kau Aung. Aung Ted Pai, mampus kau. Mati kau. Halo Just No Limit, halo Syarul, welcome. Kapan bisa mabar lagi bang? Kayaknya besok, kayaknya live streaming yang nanti. Bukan besok, berarti nanti malam jam 7 malam gue bakal open mabar di grup. Ya, nanti grupnya bakal gue bersihin dulu. Pas gue live, kalian join, oke? Oke. Double Martis aja guys. I'll show you what fighting really is. Double Martis, Carmilla di sebelah sini. Sebenernya gue pengennya tuh jauhnya di belakang begini guys ya. Biar dia nggak di lock duluan, yang di lock Carmillanya dulu aja. Abis itu dia langsung maju ke depan, selangka langsung battle sama yang lain. Ini yang tadi Alucard Dragon Altar Cinta Dewi ya, Cinta Dewi. Ya nggak sih yang Alucard Dragon Altar bukan sih? Oh enggak, oh iya benar, tapi sekarang Freya-nya yang megang DA-nya ya, benar ya. Ingatan gue bagus guys, benar. Karena ingat dari posisinya dia, nyembarin di tengah-tengah dua arah gitu loh, kayak kiri kanan gitu. Kayak madu di tangan kirimu. Tuh, stun please Freya-nya tuh guys. Kita lihat bisa nggak kita ngalahin Freya. Semoga bisa guys ngalahin Freya itu. Enggak bisa sih. Tapi hampir bisa mengalahkan ya barusan ya. Hampir bisa. Cinta Dewi nice banget sih. Nice banget sih.
Razor Crystal masih nggak ada juga, buku paling nggak mau. Sword karena pasti udah nggak mungkin dapet. Ambil buku aja guys buat Carmilla, lumayan banget. Buku buat Carmilla, pas banget Jawhead nge-skill, bam, that's it. Surprise, stun area. Gila sih guys, bener-bener nggak masuk akal ini. Ada Guinevere kita bisa ambil. Coba gue double BOD ya. Oh shit. Cecilin udah masuk guys. Kita bisa bisa 6 wrestler, bisa 6 wrestler. Maktis cabut 4/6, Cecilin masuk 5/6. Matiin ini paling ya. Matiin summoner paling, karena summoner 2 gak terlalu berguna. Zaznya kita cabut dulu aja guys. Kita naikin level di putaran berikutnya ya. Nice. Bisa kan? Iya masuk. Ini masuk 2 biji begini. Guinevere dan juga si Baron-nya guys ya. Ayo bang semangat, thank you Tutu. Pagi Nizam, halo. Lima per enam guys, kita bisa matiin summoner kayak gue bilang tadi. Direct sebelah sini. Yes, kita begini dulu aja ya. Okay, cool man. Ini cukup okay. 6/6 wrestlernya kita aktifin dulu. Sisanya kita worry-nya nanti aja lah. Mau summoner, mau celestial, itu urusan ntar lah. Karena 6 wrestlernya harus jadi prioritas. Kalau dari gue pribadi sekarang, karena ada bug yang lumayan luar biasa nih dari si siapa nih? Dari Jawhead, gue sih lebih prioritasin ini dulu guys, lebih prioritasin Razor Celestial dulu daripada Summoner ya. Itu pribadi, itu pilihan pribadi by the way. Begitu toko mula bang, kemarin gue sempet bikin loh, tapi gara-gara gue gak tau salah setting recordingnya apa gimana, ujung-ujungnya ya begitulah, hilang, korup. Nanti kita ambil ya Zaskia guys ya. Zaskia Sungkar. Nomor satunya masih bertahan hidup loh guys dengan link bintang 2. Lumayan banget sih dia. Gua enggak ngerti sih dia main apa. DAMM ya, nice banget sih. Maaf bang, thank you. Idola Magic Chess, idola enggak tuh. Idola enggak tuh. Guys, boleh guys, di-like dulu guys, di-like dulu. Like-nya. Terus tiba-tiba gue bilang, yang gak like PKI, yang gak like PKI. Jauhkan lagi dong. And I'm all bite and no bark. Nih ya, gue coba double jauh head guys. Double jauh head, jadi harusnya stunnya kiri kanan ya. Kayak stereo gitu loh guys, kiri kanan gak tuh. Jebret. Gak bisa lihat sendiri guys, damage-nya jauh head. Mantep, sakit bang. Tapi gak cukup sakit deh. Bang, 4 argument sama elf, nanti gue coba ya. Belum sempet gue cobain tuh. Buset dah. Yang jadi bikin masalah gue sekarang adalah guys, kita belum bisa buka slot. Dan gak punya Razor Crystal, gak bisa main full team ya. Let me take you to another. Cabut dulu deh yang ini guys. Bentar, gak bisa. Running late? Just slow down the time.
mati tetap ya. Kita kalah guys sama si RK ini guys. Ambil link bang, buat apa? Buat apa ambil link? Buset, Gatot masuk. Ganti indirect. Legends never surrender. Naik level, Zaz masuk. Good. 4/4 Celestial masuk. Kita full team basically sekarang guys. Tapi kurang ini ya, kalau bisa masukin Sun lebih bagus lagi tuh. Langsung full team auto. Tapi karena nggak bisa ya udahlah. Dan by the way, Popol dan Kupa tuh lebih bagus daripada Sun yang di deck ini. Kita ambil Popol aja jadinya. Dan Martis itu nggak penting sebenarnya guys, yang penting itu Kari sebenarnya. Ini orang punya Razor Crystal, hoki banget. Hokinya gue diambil nih sama dia nih. Ustad, ini orang jauh head bintang 3 guys. Mantap survivability-nya bagus banget dia. Oke, full. Jangan tusun dong. Slot, slot, slot. Wah, kita bisa dapat slot. Bisa dapat slot guys, nice. Nice, jadi kita bisa full team. Summoner, masuk. Celestial masuk, cuma emang udah agak telat sih buat sekarang masukin Summoner. Cuma, ya udahlah ya. Oke, okay, so gue sih harapnya dapat something kayak gitu. Gatot kaca, nice. Gatot ini kita mirror. Item damage gimana ya enaknya ya? Jangan udah jangan di Jawhead guys, soalnya udah masuk end game. Jawhead itu udah enggak bisa diandelin lagi. Jawhead itu paling enak di early game ya. Di kalian kasih tanker aja. Itu buff-nya kalian manfaatin semaksimal mungkin. Ya, kalau udah masuk tahap begini udah agak sulit guys. Nice, please di stun dulu, bro. Mantap. Nice. Pegasus kita kalah kan? Nice. RK lawan Rek, RK menang gak? RK masih menang sih harusnya. RK harusnya masih menang sih. Buset, kenapa battle-nya jauh-jauhan? Ini social distancing apa gimana? I don't know myself either. So? Oh nice. Facil ini udah bisa naik guys. Martis kita jual aja karena gak terlalu penting. Baru begini kali ya. RK di tengah-tengah. Dia sebelah kanan, ke kirinya kita, oke. Kita ketemu yang match nih guys. Match itu hard counternya kita. Jadi gua gak yakin kita bisa menang dengan efektif di sini. Tapi minimal kita coba berikan yang terbaik aja ya. Damage topnya masih di Guinevere. Sementara waktu gak termasuk ulti. Oke, okay, Lord-nya bisa rotten Freya-nya kayaknya. Ini apa-apaan guys, main Mage dia. Mage ada Freya yang gimana ceritanya coba. What, man. Oke, okay, top 2 kita amankan. Tapi kayaknya bakalan sulit deh guys, dia perfect win sih di sini. Bisa jadi perfect win sih. So, let's see later. Itemnya di siapa sih? Jitternya dia. Link ya, oke. Okay. Kita lihat guys ya, semoga bisa menang ya. Susah banget sih ini. Nggak ngantuk bang, udah bangun tidur Wawan. Tadi tidurnya pas jam 11, bangun jam 3 ya. Sahur bang, udah nggak sahur kan, udah nggak bulan puasa. Tapi bisa aja sih kalian kalau mau puasa bisa-bisa aja kan. Guys, dibantu dengan like dulu dong. Like. Please, thank you guys. Thank you, ada like. Empire MM clone. Tetap clone di sini guys, lalu... Wait up. Oh nice, Jawhead. Guinevere. Guinevere naik, please. Kalau gua ambil Golden Staff buat siapa guys? Nggak guna juga ya. Gua ambil Twilight Armor aja buat Jawhead sih. Ya, sekarang kita clone aja. Jawhead menang 3 guys, kita manfaatin buffnya kalau bisa. Sebisa mungkin. Semaksimal mungkin.
selama mungkin. Ya, jauh bintang 3, full item, full defense. Kita lihat aja guys hasilnya kayak gimana ya. Harusnya BOD ada di Zeus, boleh gue kasih ke dia sekarang. Tapi kalau misalkan untuk Hellcurse Curse, tetap adanya di Gatot ya. Karena Gatot tuh kerjanya masuk ke tempat lawan dan juga ngebobol pertahanan mereka guys. So that's it, kita bisa ngalahin Dragon Altar Marksman sejauh ini. Gue gak tahu long termnya dalam hal formasi seperti apa. Dia minus 30 dalam satu putaran, very good buat kita. Oke, okay, let's see. Apakah dia ganti formasi apa gimana guys, gue gak ngerti ya. Semoga aja sih enggak. Sambil kita siapin Kari. Kari itu buat nanti. Transisi. Kalau gak nomor 1 matiin aja live-nya. Jangan gitu dong, gak ada jaminan. Gak ada jaminan kita nomor 1 ya. Jadi gak boleh gitu guys. Oke, dia taruh link di pojok, gue gak ngerti kenapa. Oke, oke, dia sedikit mengganti formasi. Yang gue sendiri sih sebenarnya kurang melihat guys, tujuannya apa gitu dia ganti seperti itu ya. Gak termasuk, ngeganggu lawannya lumayan banget sih. Claudenya dia masih gak ada item. Karena Claudia itu sebenarnya markman yang sangat sakit guys ya. Kalau udah di endgame, dengan puter-puternya, apalagi dibantu sama Rexel Crystal atau Ember Crystal, harusnya dia bisa jadi salah satu top hitter gitu loh. Tapi di sini guys, kita nge-silence Chang'e-nya dengan Hellcurse Curse. Stun dari jauh, kalian bisa lihat guys. Tuh guys, Link sama Wan-Wan ya guys. Di stun barengan. Oh, kita tetap harus kalah di sini ya. Kita kalah sedikit. Harus kalah tipis sama Link ya, gak masalah. Let's see aja nanti seperti apa sih. Dia beratnya di sebelah kanannya dia. Yaitu sebelah kirinya kita ya. Oke. Dia pada main di sebelah kiri gak sih tiba-tiba? Oke, dia mau main di sebelah kiri guys. Kita bawa pertarungan dari dia. Kita kasih, kalau dia minta kayak begitu, kita kasih. Ini aja kali ya. Kalau memang dia maunya minta kayak begitu guys, kita bawain perangan ke dia. Gue sengaja tumpuk ke kiri sih itu hero-hero lainnya. Gak apa-apa, kita sharing aja damage-nya. Lalu di sini ada Jauhead yang senantiasa bakal nge-stop Claude dan juga Sun-nya dulu sebisa mungkin, cepet mungkin. Sisanya kita lihat seperti apa guys. Gue gak tau kenapa dipindahin ke kiri sih. Kalau gue pribadi, gue gak bakal pindahin ke kiri sih. Mungkin kita di sini setelah hasil dari battle ini, kita bakal mengerti kenapanya ya. Oke, okay. Gator kita masih survive dengan cukup baik sejauh ini. Oke, okay, cool. Wah, wow, ya. Gator, loncat Gator. Bot! Wah, oh, ini mainnya main kucing-kucingan ya guys, jadinya guys ya. Nice, 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 nice. That's okay, that's okay, that's nice. Kita lihat lagi dari sini. Ya gimana? Slot nggak dapat, rasa kristal. Double rasa kristal, menarik banget. Nice, rasa kristal 2 biji guys. Buku jangan dijauhin, buku jangan dijauhin ya. Susah kalau bukunya dijauhin. Rasa kristal kita dapat. Living freely is one of life's basic principles. Okay. Zas. Rasa kristal. Kita pindahin ke tengah lagi, guys. Kita bakal bawa perangnya ke tengah kalau gitu. Kalau memang dia minta seperti itu, kita bawain buat dia, guys. Cuma itu yang bikin gua salah di battle ini adalah terlalu numpuk semua di bawah kiri itu. Dia double link by the way, ini bakal nyulitin kita banget. Karena link itu memang ya, udah di nerf, tapi harusnya tetap lumayan merepotkan kita karena loncat-loncatnya dan juga area damage-nya. Karena kita tuh main summoner paling takut sama serangan loncat-loncat, tapi Zas di sini guys dengan Razor Crystal harusnya bisa lumayan galak. Nice so far ya. So far masih nice banget. Gua udah siapin Claudia di sini. Kari gua jual aja bodo amat. Oh, dia 3 biji enggak tuh buat apa coba? Jangan kasih gua aneh-aneh lah. Seriously, bro. Oke, kasih gua satu lagi guys. Kodenya naik, bisa gantiin si Cho guys ya. Gua gak ngerti sekarang posisinya kayak gimana, yang jelas Rasa Kristal, populan Kupa punya. Pada rebut yang ada di Gator aja juga pindahin, biar Claude-nya makin alam. Ya, ini endgame-nya kita nih guys, pakai Claude, bisa muter, bisa luar biasa. Dan juga ada Jauhead, bintang 3, stun area. Basically, Claude plus Jauhead musuh nangis. Semoga aja benar, semoga aja benar. See? Guys?
Gagal perfect win guys, musuhnya. Ha 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 ha.